Ya oke teman-teman, ketemu lagi di Serba Beduk Channel. Kali ini saya ingin menampilkan kupu-kupu yang berada di atas daun pepaya. Kupu-kupu ini merupakan jenis kupu-kupu skipper yang memiliki nama lain Hesperidae, dan dia memiliki 6 kaki serta 2 pasang sayap ya teman-teman. Jadi sayapnya ini cukup unik, yaitu mengarah ke belakang ya teman-teman ketika sedang hinggap. Kupu-kupu ini menyukai lingkungan yang banyak bunganya, dan dia suka memakan serbuk sari dan nektar. Kupu-kupu skipper ini biasanya aktif pada siang hari, dan mereka berkembang biak dengan cara bertelur ya teman-teman. Dan biasanya mereka ketika telurnya menetas menjadi larva, dan larvanya akan menggulung dedaunan ya teman-teman. Contohnya ada di dedaunan pohon pisang biasanya. Dan seperti ini ya bentuknya. Dia juga memiliki antena yang cukup unik ujungnya. Dia memiliki warna tubuh coklat. Dan ya mungkin seperti ini penjelasannya karena videonya cukup singkat. Terima kasih telah menonton. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan juga komen.